Assalamualaikum Bija. Saat ini kita sedang berada di Kota Kabupaten Sinjai. And I want to show you the situation in Sinjai City. Thank you. Terima kasih telah klik video ini and let's go. Kenapa itu saya? Oke Wija, ini adalah jalan poros menuju pasar sentral. Kasih jangan dulu situ nah inter bilang jangan lupa subscribe. Iya orang mah ada begitu mah. Enggak ada. Biar mi kasih mi kita. Ini adalah rujak Bupati Sinjai. Kemudian ini hotel Sinjai. Dan ini adalah masjid yang terbesar di kota Sinjai ini, atau Masjid Agung. Dan yang di depan adalah tugu. Kalau belok kiri tuh kita ke arah Polres dan kantor bupati. Namun ini kita akan menuju ke Kabupaten Bone, Taman Karampuang. Jadi kita lurus saja. Di sebelah kanan ini kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Let's go. Taman Karampuang. Ambil jadi tadi tuh cari. Ini Bang Sulsel Bar. Kemudian di sini ada SPBU juga. Di sebelah kanan SMP Negeri 1 Sinjai. Dan ini adalah pasar sentral. Pasar sentral Sinjai. Sinjai loh. Enggak ada di situ. Beda ya otak-otaknya di anu di mana kayak kemarin itu, di natural. Kenapa? Enak di sini kurasa ya yang di sini ya. Mungkin karena nagorengnya tuh gimana itu. Yang di bone, sini, digoreng. Iya. Jadi kalau mau menuju ke Bone, di depan itu ada pertigaan. Untuk ke Bone kita belok kiri. Nah, kalau bijaku mau ke TPI apa itu Lelong, kita belok kanan. Kalau mau makan-makan ikan,
bersama keluarga ini kita belok kanan. Nah, karena kita akan ke Bone, kita belok kiri. Ini jalan Andi Pangeran Petarani. Traffic light. Di sini ada undersik yang suka baju-baju distro. Kemudian Wisma Tangka. Ada lagi SD Balang Nipa. Indomaret. Kemudian Daihatsu. Bentar, bikin depan. Ada. Enggak tahu. Toyota ada juga di sini. Wisma Suryani, itu sudah ada petunjuknya tuh, Kabupaten Bone, Terminal Telu Limpoe, Bulu Podo. Jadi kita belok kanan, masuk di peta Ponggawai, jalan peta Ponggawai. Ini poros ke Bone. Nah, ini adalah poros ke Kabupaten Bone. Oke, Wija. Saat ini kita akan masuk ke batas antara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone. Dan ini kita sudah masuk di Kabupaten Bone, Kecamatan Kajuara. Terima kasih Wija. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.